Ya pemirsa, ribuan penonton padati lapangan voli Sinergi Polres Kota Waringin Barat guna untuk menyaksikan partai final turnamen bola voli Kapolres Cup tahun 2022. Antusias yang tinggi dari masyarakat Kobar pada turnamen volleyball Kapolres Kobar Cup tahun 2022 dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 membuat suasana partai grand final menjadi meriah. Hadir dalam turnamen kali ini pejabat Bupati Kobar Anang Dirjo, Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono, Kasdim 1014, dan Latut Iskandar, Sekda Kobar, Asisten 1 Sekda Kobar, serta Kadispora Kobar. Adapun 4 tim yang berlaga di grand final yakni tim bola voli Bayangkara Polres Kobar versus Pasopati untuk memperebutkan posisi juara ketiga dan juga juara keempat. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan puncak untuk menempati posisi pertama dan juga kedua, tim bola voli Punakawan Koramil Pangkalan Banteng versus Bombers Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Turnamen bola voli berlangsung di lapangan bola voli Sinergi Polres Kota Waringin Barat. Dalam pertandingan perebutan juara ketiga dan empat tersebut dengan skor akhir 3-1 untuk tim Bayangkara Polres Kobar, maka tim bola voli Bayangkara menempati juara ketiga, sedangkan tim bola voli Pasopati di posisi juara keempat. Pertandingan dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi antara tim bola voli Polres Kobar versus Setda Pemda Kobar. Kemudian pada puncak turnamen kali ini diperebutkan juara 1 dan 2 yang mana berlaga tim bola voli Punakawan Koramil Pangkalan Banteng versus tim bola voli Bombers Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Pertandingan berlangsung sengit dengan skor akhir 3-2 sebagai juara pertama pemenang dari tim bola voli tim Bombers Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Sedangkan tim bola voli Punakawan Koramil Pangkalan Banteng harus puas di posisi runner-up. Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono mengatakan bahwa mengapresiasi peserta yang mengikuti turnamen kali ini dan juga pihak yang telah mendukung terselenggaranya pertandingan ini yang mana kegiatan dapat berjalan lancar dalam keadaan aman dan juga kondusif. Dari mulainya kegiatan sampai dengan selesainya kegiatan malam hari ini berjalan lancar dan aman. Ya. Dan juga kegiatan yang kami laksanakan ini penuh dengan antusiasme yang sangat tinggi dari seluruh elemen masyarakat, terutama dari pecinta bola voli. Selain itu, kegiatan turnamen ini bagi pihak PBVSI sebagai ajang untuk mencari talenta dan memberikan motivasi dari pemuda kita untuk lebih meningkatkan prestasi olahraga khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat nantinya. AKBP Bayu Wicaksono berharap melalui turnamen seperti ini kedepannya pemuda-pemuda Kobar, khususnya pada olahraga bola voli dapat bersaing dengan kabupaten lain. Bahkan dengan seleksi yang baik akan memunculkan atlet-atlet yang berkualitas, bisa jadi atlet provinsi bahkan atlet nasional. Muhammad Iksan, SBTV.